Assalamualaikum semua. Selamat datang ke channel Kekeci. Hari ni Cik Kiha nak share sikit berkaitan tentang Amira Khan. Kongsi gambar dakap lekap. Ramai lelaki suka sebelum sambut puasa. Jeng jeng jeng. Adik kepada pengacara dan juga usahawan Nilofa Amira Khan sekali lagi menjadi bualan hangat netizen lepas dia kongsi gambar seksi sampai nampak susuk tubuh yang di-share dalam IG baru-baru ni. Daripada gambar tu, Amira dengan baju turtleneck berwarna kulit memang ketat, melekap pada badan sampai nampak jelas bentuk dada dia. Amira sekarang ni ada dekat Paris, Perancis untuk satu acara fashion yang dikatakan akan berlangsung dekat sana. Paris, you are so cute. Itu caption yang ditulis Amira dengan gambar-gambar dia pakai baju sama. Bila Cik Kiha baca dekat komen, nah kau, semua teguran tak sopan. Tak kena, lagi pula dia baru je balik daripada umrah sebelum ni. Antara komen netizen ya, Cik Kiha bacakan sikit. Wow, balik dari umrah semakin luar biasa. Orang kata berkali-kali pergi umrah belum tentu masih terbuka pintu hidayah. Setengah orang pergi umrah sekadar trending zaman sekarang sebab mampu. Yang pergi dengan seruan dan rezeki tu lain. Kenapa ya saya dapat rasakan dia pergi umrah macam pergi bercuti jalan-jalan dengan keluarga je. Tapi tak mengapalah, itu hak masing-masing. Lagipun ini gambarnya. Ini bukannya kali pertama dia buat macam ni. Lebih kurang 4 hari lepas, dia ada juga share gambar dengan background Eiffel Tower. Tapi dengan skirt pendek, memang nampak jelas peha dia dalam gambar. Cik Kiha tertanya juga, si Amira ni pergi Tanah Suci hari tu buat umrah ke business trip? Okeylah korang, tu je yang Cik Kiha nak sharekan kali ni. Kita jumpa dalam next video ya guys. Macam biasalah, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.